Karena udah pasti bakal menunggu dengan First Class Blood. Bikin donasi untuk MP Show. Apakah ini merupakan sebuah, yaudah respect band aja karena kita tahu audit easy dengan makro. R7 so jago, iya emang jago gue. Kenapa Sheila, babi lu ya. Chipnya yang di band biar nggak ada split push di dua arah yang berbeda. Dia antisipasi untuk gerakan 41 sih sebenarnya, Be. Bayar 7 ya ucapin ulta namanya Jini dan juga kasih harapan dong Jini. Semoga panjang umur sehat selalu. Sama kayak Arsenal berharap Spurs dapat cowok yang tajir. Amin ya. Dengan tim fight juga Moskov. Kalau kita ngomongin tapi ini lebih itulah itu apa namanya. Tapi syaratnya flicker sih dia. Syaratnya MP Show. Ya. Terima kasih MP Show 100.000 per 7 juta. Barasnya akan menjadi jungler. Barasnya jungler editnya. Gini. Masih ada kemungkinan sebenarnya untuk jadi roamer karena last pick juga usah, guys. Muncul di sini. Udahlah. Untuk hero-nya Dreams dulu atau Jini cowok. Ya udahlah. Nanti udah aja nanti nice try kalau gitu. Cari kalau emang ada yang mau sponsor ya. Kalau ngomongin soal sebagai jungler, dia pun efisien. Sama jangan upload per video full, jadinya dipotong. S-Boknya Fluffy ini masih di respect ya, emang terlalu gila. Tidak mumpuni. Mereka pakai stompernya dan cukup berat juga sih, dan ternyata dia pengen solo become. Gelo! Tempatnya nggak bisa buat live. Widi, dirot XP. Kalau misalnya ini edit di arah... Gelo! Tanya Mas Paldi kalau dia sekarang di pro scene dan dia main serius masih bisa ngimbangin enggak? Tapi jujurnya ya, kayaknya enggak deh guys. Kita tahu Fredrin ini powernya memang dari EVOS dan ini sengaja di setting buat Fredrin. Itu ganteng, thank you 3 ringgit buat MPC yang salah buat beli air putih di kemarin. Ganteng bener tuh ya. Untuk produksi baru dong bro. 1000 kedua. Selena akan sangat mudah sekali untuk connecting the damage. Maaf bang, tadi kita bercanda, aman. Untuk memberikan pressure di early game sehingga nanti tekanannya bisa di mid lane, bisa di gold lane. Thank you ya bro ya. Apa ya card speak-nya ya di sini? Gua mencium bau-bau lapu ya. Ah, lapu beneran anjing. Mau team fight besar lapu-lapu. Audisi akan membawa soalnya enggak ada hero lagi anjir XP-nya. Dia habisin bro lapu. Oke. Seperti yang berada di cage. Heran kurang sih kalau lu yang pakai hijau. Komposisi apa sih Deva lu? Dengan power of kalau gue pakai kurang. Punya split push. Balik lagi. Seperti ya, enggak serius bagus kayak itu. Lumayan lah. Enggak ada hero lagi Jo di band anjing. Dalam lane of nantinya, enggak ada hero lagi ya? Ini Zong di band. Pasti team fight di early game di 2 menit awal akan terjadi dan bahkan ditambah lagi. Semua adanya lapu-lapu level. Happy birthday Nana. Apa neneknya S? Semoga sehat selalu ya, Nek. Oke, Battle of the Blue. Siapakah yang cepat sembuh? Kesempatan lebih besar menuju ke babak. Bang Jo enggak usah nonton, nanti EVOS kalah. Iya, kita lihat aja nanti ya. Si Jo itu sekarang menang terus ya. Sabar dong, kan gua belum kelar ngomong. Gua mau bilang kayak gitu, Jo. Iya, siapa sih itu? Siapa yang bilang tuh? Oke, mungkin gila. Kalau lihat wah, Shadow Comment yang bilang EVOS di sana, EVOS di sini nanti ya. Sebenarnya aman karena nah itu yang gue tunggu Jo, makanya gue dukung EVOS banget, gue pengen denger Jo teriak itu loh. Yo bro. Yang punya power level 4 versus Direct Be. Iya. Let's go guys. Game pertama King EVOS melawan Rebellion. Tunyuk kecap. Tunyuk kecap lemak, wuih lemak bro. Udah gak peduli akhirnya bisa survive di season ini by the way, jual sepatu babi lu ya CT ya. Survei anjing. Lu mau jual-jual aja awalnya enggak usah kayak gitu ya babi. Gua masih percaya. Gua aja lu jadi peminta dana buat bikin konten. Kagak ada ya. Menuju ke antivirus juga. Tapi mereka memang Jen, semangat liburannya ya Jen. Lapu-lapunya. Thank you Bal. Mereka gimana caranya? Lapu-lapu ini akan bisa trigger win of nature dan Dironnya jago nih. Fluffy taruh di XP. Jin, terima kasih Jin. Ada Jin. Misalkan melihat dari Diron XP Jo. Apa? Tirot XP. Iya. Mau hit turret tuh nanti. Waduh. Bermain dengan emblem nih emblem ya guys ya. Dicari Pak Adi di set 1 katanya. Hati-hati lu digampar dia lu. Gimana caranya konsistensi Brass? Si Brass pakai weakness finder. Karena City. Kalau kita tahu sendiri gold lane ini adalah salah satu tempat yang paling penting. Kalau bisa dibilang gold laner sekarang. Thank you Abila, enggak kasar kok. Sama roamernya untuk bisa mencapai power spike supaya ketika mungkin ya. Nanti setelah mendapatkan turtle ya objektif pertama yang sangat lapunya sih udah pasti dipukul mundur terus ya cok harus nutupin ya bro roamnya harus nutupin supaya tidak ada rotasi tapi EVOS ini ternyata mereka emang pick Carmilla bukan cuma buat chip ya emang mereka hero comfort lah bisa dibilang guys terbuka visionnya
gerakan yang kelihatan sebenarnya. Satu-satunya tim yang menggunakan Carmilla. Awal menurut gue bukan ide yang bagus. Setuju. Drian juga ada pakai sih kemarin. Kelaukun emang sepolos itu. Waduh. Oh dipancing cok. Ini. Kelas. Gila emang jago berarti. Memancing. Dia. Suelo tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauannya. Mencoba dia emang udah memperhitungkan damage-nya guys. Itu kena Nova-nya pahit aja guys. Dapat gelo. Oh enggak ada retri juga sih ya. Tapi cars semaksimal mungkin. Baru gua puji langsung kena. Iya, cok sama anjing Jo. Baru gua bilang jago jedar. Kembali lagi dari Klaukun. Melihat tidak adanya jungle dari Dian. Wih. Wih. Suelo. Sandal Suelo. Benar sih, tapi Suelo sering lo main Novaria kayak gitu loh. Jago ya? Ya dibilang jago sih, maksudnya ya jago lah. Tapi gak sampai jago, tapi momennya sering dapet. Turtle buff. Di awal game. Dengan dia mendapatkan Gini, happy birthday. Semoga sehat selalu, Gini. Jadi ke-deny sedikit. Only me dan Ranger Mas. Buh, RBL banyak banget yang predik. Cuma OG. Gila guys, EVOS di underestimate gini bro. Waduh, ngamuk kasih langsung. Amin, Valen. Yang mungkin bisa membuat prediksi saya menuju ke arah itu dia. Bang, RBL harus kalah ya dan dua kata untuk Coach Pren. Saya suka sekali dengan player-player muda berbakat. RBL harus kalah ya, iya harus kalah. Dua kata, nice try. DM busuk bro. Minus. Anak-anak muda karena memang ini membuktikan kalau MPL Indonesia terbuka untuk siapapun yang mempunyai kesempatan sama semua untuk bisa bermain di sini. Oke. MPL Shop lah bro. Gila lu. Vision yang selalu terbuka, tembakan dari Swelo ini bukan sakit benar. Iya, emang sengaja ya di bush-bush penting. Jadi kalau misalkan let's say ada satu hero dari EVOS Glory yang ada di dalam bush. Tapi di sini Nathan-nya dilihat bakal enak banget ya nanti ya. Mana Max Jo? Lagi harus Nathan-nya. Iya ya. Kalau di break gimana ya? Kenapa? Kalau diberik sama Dirot gimana ya? Dipukul gak Nathan. Ya. Jadi enggak bertukar kah? Karena Marksman biasa. Enggak ngaruh sebenarnya kan? Enggak ngaruh. Dia langsung tukar juga. Thank you Papi Angel. Fight di Turtle. Tapi kayaknya enggak nih. Kayaknya baru sekarang Dirot lu datang sendiri ya. Lu gila lu. Penjara gua goblok. Hal yang serupa. Bahkan Kars kayaknya agak sedikit telat rotasi. Ingat untuk fight 4 lawan 4-nya. Ini bisa berubah tiba-tiba jadi 4 lawan 5. Nenek gue suka Jonathan, salam buat dia tuh. Ada yang suka sama lu, Jo. Siapa nenek siapa? Neneknya someone. Idi. Hai nenek. Ketika tim fight menuju ke arah turtle ini akan salam ya buat nenek. Dan dia tidak harus worry ada cast. Belakang lu ada orang, banyak memang orang di belakang lu. Di depan sana, Anavel telah membuka menuju ke arah turtle, Swell mau berdeteksi tapi Fluffy tidak terdeteksi. Widi. Mereka di slide cabut ya. Di atas tapi kita lihat plating yang sangat baik dari Moskov. Moskov yang dapat banyak, anjir full plating ya. Tahan kan dari platingnya. Diam lu Brandon Ken, muka kau tuh capilat. Objektif. Gerakan dari Brand sini yang dia ikut fight loh, Be, dari turtle kedua. Iya, kita enggak menduga ya yang awalnya. Thank you Chip Sivin, donasi buat Turtle bagi-bagi ke viewer. Oke. Okay. Nanti gue bagi 1 rupiah per orang. Bang, kalau Evas menang harus berapa kosong? Yang penting menang ya. Membuat walaupun yang penting menang sih. Oleh teman-teman dari EVOS Glory, tapi kalau mau enak harus 2-0 enggak sih RBL-nya? Iya. Karena kan di bagian top lane tadi. RBL. Enggak, maksudnya harus kalah 0-2. Di 2-0 ini nama EVOS. Iya. Iya. Jagoan Nova Swelo atau Klee? Gue masih megang Swelo sih. Safe juga untuk brand sementara rotasinya akan menuju. Cokit banget, cok. Anjir. Ceprot, buset. Kali ini kalau misalnya Hepto Sis dari tangan Fluffy, dia nggak akan bermain dengan pasif. Pasti thank akan you Vitali. Kalau kayak udah mau muntah mas kedua kalinya, itu tuh gue acting guys. Kalian kayak nggak ngerti aja. Gue tuh nggak takut naik wahana kayak gitu, tolong lah. Anjing nggak gerak, cok. Semua yang baru gue puji langsung meninggoy gini nih. Siapa nih yang kalian mau lihat langsung mati gue puji sini. Rizky, Bang Jo nggak? Okay, tas! Jalan dengan baik, jungle-nya ikut trapping dan lihat. Oke, langsung buset. Di coba dimakan. Anjir galak banget. Ini. Ini. Bang lu pilih EVOS atau RBL? EVOS. Moskov ini di minggu ini sering banget di pick. Tapi menyebelin banget sih Moskov nih. Iya, ada satu pick off juga. Kalau stress gue sih lawan Moskov, kalau pakai fighter tuh susah banget ngalahin Moskov. Gak bisa nempel itu.
bertahan. Buset. Buset. Standby, tapi thank you, Abal. Anjir. Gila, keras bro, RBL. Ini mendapatkan sebuah kunci. Keras gini ya, bro. Memanfaatkan celah yang dia miliki sampai saat ini. Goldnya langsung Moskovnya. Ditarik kali ini hampir 1000 gold. Masalahnya caranya mereka pick XP-nya tuh juga di-rob, enggak bisa nempelin Moskov enggak sih? Terhadap damage. Kalau misalkan dia tertangkap, enggak bisa. Iya, terus terus dia di sini di-rob. Tapi MM-nya Nathan ya, jadi kayak enggak connect kan? Iya. Tapi ternyata para pasukan dari tim EVOS tidak akan membiarkan begitu saja. Dapat Retribution from Vincent berhasil menggagalkan perfect turtle dari tim EVOS. Sebenarnya draft mekanisme RRQ bisa lolos playoff gimana ya bang? Menurut gue di roadnya ini. Ya ini nunggu RBL kalah dia harus menang 2-0 lawan AE. Satu damage dealer yang pasti bisa menumbangkan lini depan. Luffy harus nonton awak main pakai di road coba. Awak main pakai di road bantai-bantai bro. Sebagai salah satu item penyelamatnya. Oh termau. Mau tidak mau mereka butuh yeah. Dream. Tapi ini nanti kalau sekali Dream saya dapat momen Nathan-nya free hit. 800 gold flicker di Ningoy. Tapi Lia, love you. Untuk teman-teman dari EVOS Glory bersiap-siap melawan tim selanjutnya. Ingat Astral Eco juga bisa membantu Auditisi untuk mendapatkan target lebih besar. Jangan lupakan itu, Prof. Mm-hmm. Ya kan? Jangan lupakan Auditisi juga berimpact dengan Raj Gokal, thank you. Enggak. Mungkin dengan 4 untuk 1 ya. Jadi semuanya nge backup ke arah D nanti. Ini okay. Kenapa banyak nanya seed coin sih? Gila okay, dapat lagi coy, Swallow cok. Swallow. Bahkan Swallow bisa gitu ya guys ya. ETH juga. Kok bisa sih main Nova dapat buff terus, guys? Dari Anavel, apa? Rekening bakal kepotong. Oh si Swallow-nya dapat lagi ya? Dapat lagi anjir. Kelas ya. Kenapa Lolita enggak masuk meta, Mas? Kalau MM-nya kayak gini semua. Iya, harusnya meta sih. Cuman enggak tahu kenapa ya. Jarang ada yang pakai Lolita. Bravo, thank you. Enggak mau gua, kenapa lu? Terbuka 3 member. Oke. Oke, ini bahaya sih Lim kalau terus-terusan kayak gini. Masuk enggak? Itu dia. Spear of Destruction terus ada dapat banyak lagi dingnya, coy. Semua combo ini bakal masuk kalau misalkan emang Swallow mendeteksi lebih dari petisnya Kojo apa petis? Petis itu apa? Lihat ada solusi yang udah dijalanin sama EVOS sekarang. Mereka hanya bisa defense mungkin dan itu akan membuat di objektif mereka akan kalah jumlah. Berarti bisa kita bilang masih 3-4. Untuk the power split post, tapi mereka punya solusi untuk thank you Ruslam enggak. High ground ya, high ground ya. Mereka mager. Mengandalkan high ground. Ya, masalahnya high ground oke. Okay. Tapi Brans, kalau kita lihat dari itemnya, dia beli 3 Mystery Code X. Yang petis rujak petis ya. Ke Holy Crystal dibandingkan dengan Wind of Nature. Ada kesempatan. Apis itu enggak tahu ya. Di blacklist ya dari Restream ya. Gue coba boleh minjem. Apa? Si Apis. Kenapa? Di blacklist ya? Waduh. Masa iya bro? Gue gak tahu nanya ini. Oh. Thank you Ninja Warrior. Dia tadi gue lihat dia lagi live lagi jelasin bracket. Tapi gak live dia. Masalahnya kalau dia gak damage. Sebenarnya gue tahu sih kenapa. Masalahnya ini akan menjadi yang kedua kalinya gitu loh. Ini permasalahan dapat kalian. Anjir, anjir. Anjir. Dapat lagi. Entar coba chat gue, Jo. Kepo gue. Dua hit dari piercing-nya loh, bukan kepo dari gue kenapa. Thank you Diki. Jangan makan pedas terus Siva. Abis ini ya. Enggak mau dipaksa dulu. Mereka masih mau jual beli serangan dari Tambah Bruce Welo. Kakak gue tau Bruce sukanya sama Jonathan Liandi. Ingin memanjangkan lagi lane di bagian. Apa? Apa IG-nya? Aska, Aska. Benar permainannya dia yang bisa dibilang. IG-nya Aska. Bukannya itu kakaknya. Ya kakaknya siapa? Enggak tahu. Wah, lu lihat perangnya cok anjing masuk. Woi, anjing anjing. Di Eloika Lady. Di you gonna die, careful, hey. Di yang dapat lordnya si ini cok anjing. Di langsung gila. Instant damage oh yang tidak ada bisa menghentikan di. Flamina langsung gila, bocor. Gila. Kita main di tutupet bukan. Lord bisa diamankan oleh Audi tapi korban tidak. Kenapa bisa kenapa denger nama D ini tuh kayak orang Thailand ya vibesnya. Dan ini masih di. Diselesaikan tapi. Harus diselesaikan cepat apalagi kita tahu Nathan dari Brands. Smart Bang Jo. Makasih Ari. Terhadap lord. Tapi targeting dari DC yang sangat disayangkan. Tadi kalau dia targetnya langsung ke Brans, bukan menuju ke belakang, bukan menuju ke Klaukun, apalagi Fluffy. Aku rasa Brans dengan tidak adanya Purify. Ketahan gak sih ini Nathan? Udah menit segini mah. Tapi di memilih target ketahan maksudnya? Sehingga oh Lordnya ketahan. Masih Lord utama juga guys. Iya ini high ground kedua tim sebenarnya sama-sama kuat ya. Lordnya pun kayak bakal ditahan dulu, atasnya bakal di freeze. Tapi di road di sini kita ngomong tadi kayak Q-Rank 3-0-1. Yang mereka pressure. Kayaknya emang khusus buat barat sih. Buat break armornya ya. Buat nge-kill kali ya.
yang kecil. Iki satu cabut gitu. Tapi Blast di arah belakang sana udah membuka entropy. Just in case ada kejadian yang wah, miss ultinya Dreams. Dan high ground masih dipegang oleh para pasukan dari tim EVOS. High ground salah satu solusi ketika split push gak Nathan bisa dihadapi. Ini kalau RBL kalah 2-1 RRQ masih ada chance lolos nggak Bang Jo? Kurang tahu gue dari susah sih kalau misalnya RBL dapat satu poin. Harus 2-0 kayaknya kalau mau enak ya. Untuk hal-hal yang kurang penting. Oke. Habis undangan katanya Mas diajak Jenny. Dengan kondisi yang dia miliki, dia tidak undangan apa guys? Kita lihat, Audinya full kena anjir sakit banget. Iya mana ambil ya bro? Aku siapa gak tau, tanya diri sendiri. Bangke. Wah Anavel tapi masih level 13 juga ya. Kebers banget ya Joy. Eka abisan di daya tulah lu aja. Moskop nih hero apa ya guys ya? Aduh. Nyebelin banget heronya. Ini kayaknya Rosgold. Wah Yudi, terima kasih. Lagi-lagi bentuk respect karena Klau pun bisa menumbangkan sewaktu-waktu dia engage ke belakang. Wow. Oke, Audisi. Pasal game di cancel begitu saja. Dengan damage yang diberikan bersama dengan Sosok. Anjir, hilang, cok. Tapi di tempat di sana, damage yang diberikan dan Kas memberikan badannya untuk menjadi tumbal agar tidak juga Vincent tidak ikut. Eh, ini kalau RBL menang 2-0 udah baba ya? Apa? Kalau RBL menang 2-0 RRQ udah fix gak lolos gitu ya? Memukul pasukan Rebellion yang tadi bermain setengah map ke depan. Maxil. Dari segi item, mungkin defensive item. Katanya sih gitu ya. Untuk nahan damage dari D. Habis di ban, thank you. Gua kok gak di ban, dia atau siapa di ban? Dari bagaimana D yang untuk next rumor, item guys. Dia punya Legend Sword. Udah pasti bakal menuju ke Malefic Roar. Ya aku Tid Brut juga suka kamu, diam lu Yanto goblok. Gak peduli gua lu Tid Brut. Dan harus membutuhkan backup lebih untuk Anavel. Anavel mampu untuk menahan di lini depan, tapi Epos yang gak lolos. Oke, sementara untuk berat, 10 magic one, Lord Wings kah? Thank you pengacara. Dia udah harus... makan, Jo. Makan, makan. Gembus. Apa? Apa? Gembus. Oh, ayam. Ayam gembus. Menurut lu lebih bagus NB apa Jordan? Tergantung tipenya mana. Dengan teori of everything mungkin serangan makan pakai tangan nikmat sih ini. Kalau pakai imbalance sih. Gua enggak tahu suka oke Jordan. Semua damage-nya akan terbagi. Kata cewek gua love you, love you tuh ya, cewekmu ya. Sekarang gimana caranya Fluffy selain targeting ke arah itu siapa Mas yang nganterin? Evos bisa enggak lolos juga kalau 2-0. Ya, emang masih terlalu complicated sih guys ini. Ngomongin backup nih. Nanti akan ada sponsor MP Show di bagian belakang. Dia akan mungkin habis week ini dan menjelang playoff mungkin bakal ada lah ya. Iya, front to back tapi ya Anavel tetap akan menjadi korban ya. Ayo dong, Evos. Kita lihat. Awas dude, gua mau makan. Terus kenapa babi muka gua kayak tai? Babi lu Jo. Ya ampun. Kasar banget. Ini yang donate. Yang semena-mena. Maaf ya Jo. Iya, enggak apa-apa. Ini yang donat ya, Joe Babi lu. Meanwhile di sana pergerakan menunjukkan serve Fluffy. Wah, tekan. Waduh, dingnya. Woy, layarnya gedein kali, bos. Win of nature membuatnya tumbang begitu saja. Permasukan SMP memang kembali memiliki. Dan bahkan lihat Trip. Thank you, thank you. Tidak bisa menang damage dari D. Terlalu sakit, double kill. Ini dia, looking for weapon, Anavel, one last match jadi ini, tempatnya harus kalah game pertama EVOS. Di berada di garis depan dan Rebellion take the game. King EVOS ayah naon, oi. Win of nature, Allah. Win of nature membuat EVOS tumbang di game yang pertama. Gak salah ya ini.